Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini misi pergi memancing ikan baung dengan udang galah serta pergi menjala sekali ya. Alhamdulillah misi tercapai. Pergi seorang-seorang ya hari ini. Okey, kita guna dua pancing untuk saya guna dua pancing ya. Umpan tapa. Okey, sebenarnya untuk pancing ikan baung ni dia ada teknik dia. Teknik dia senang je. Kita guna batu saiz bekas besar sikit. Lepas tu dia punya perambut dia pendek je. Lebih kurang dalam 1 inci saja dia punya perambut. Lepas tu kita guna umpan tapa lah. Sama ada kita guna umpan tapa usus ayam ataupun kita boleh guna umpan tapa ikan lah. Itu bergantung pada cita rasa kita sendiri. Macam umpan tapa yang saya buat ni, saya buat sendiri . Ni saya letak dalam balang. Umpan ni tak lama pun, lebih kurang dalam 4 hari, 5 hari je. Okay, saya boleh kongsikan. Ni . Baunya sangat menakjubkan. Tu. Dia tak hancur. Boleh tahan lebih kurang 1 tahun lah. Atas cara kita simpan lah. Cuma jangan, jangan apa, tutup tak kemas. Okey. Saya guna enjin boat pergi mancing. Jadi senang nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Jala sentiasa ada lah. 1.5 inci. Okey. Okey. Okay. Saya simpan dulu pancing saya ni. Saya pakai pancing murah je. Murah tak murah lah. Harga RM40 lah. Saya guna ni mesin 5000 6000 besar. Yang ni saya guna Shimano 2000 Okey, ni hasil hari ni. Sangat menakjubkan. Hidup lagi. Anggaran lebih kurang 1 kilo. Yang ni spek biru. Ni betul-betul sador . Tengok spek dia. Besar jari telunjuk saya dah. Besar . Besar. Ini lebih kurang anggaran 400 gram. Ini grade A. Hari ini dapat pating seko. Ini pating sangkar lepas ni. Tak muncung dia dah luka-luka . Ni mesti ada sangkar orang pecah ni. Sebab 2 hari, 3 hari ni asyik dapat pating je. Udang yang ni udang saya kecil . Yang ni spek biru tapi kecil. Okey. Ni bau ni kena pancing . Ini umpan tapa. Yang ni pun sama. Kecil-kecil pun ambil, boleh buat lauk. Okey, alhamdulillah . Misi untuk pergi memancing ikan baung tercapai juga. Walaupun kekangan masa, hari ini agak sibuk. Dapatlah seekor untuk buat lauk .
Okey. Sekian perkongsian ringkas saya pada kali ini. Hasil pada 13 Ogos 2022 Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.